Kalau satu buat saja ada berapa, Bos? Lanjut. Ada yang satu juga. 290 berapa bagi ini? Agak turun lah rupiah. Dua tengah lah. Dulu 300 ini, 300 lebih. Tapi kita sekarang 290 lebih, ya? Berapa bagi senang kira 1000 3, berapa? 1000 3 juta 32 kadang-kadang 33 macam tu. Mana sini? Kita di Capra lagi kan? Kita di Oh, senang di Cempaka itu. Tapi mahal nanti lah. Cempaka ya? Kita ada tanya ini saya WA dengan Iqbal. Iqbal bisa ngomong-ngomong sama teman-teman kan? Kalau ada bulan belakangnya bisa apa? Titip mungkin sama juga sama PKI nanti sampai yang berangkat kan? Ya. Ada PKI yang berangkat saya pagi ini. Atau seperti dia jajak ke Malaysia sekali-sekali kan? Kita sekali juga. Dan Malaysia juga kan? Dari. Dari Malaysia malah mahal loh, atas Jakarta ke Malaysia. Ya. Ambil ini di Bali pun satu harus cari tiket dari sana dari sekarang. Kita lah buat Bali yo. Kenapa tak naik peri? Lebih murah sikit. Jadi peri lah. Naik peri iyalah murah sikit dia. 75,000. Santai. Tapi malam peri baru kan. Besar. Besar. Malam batu. Peri bersih semua betul. Baru dah kalian. Naik yang kapal cepatnya apa yang ferinya? Feri ya. Oh. Kalau Eka Jaya itu mahal tak dia? Berapa dia yang cepat botnya itu? Lombok, Bali Lombok. Naik di mana tak tahu? Di Bangsal. Bangsal itu kan? Kalau bot itu cepat sampai. Cepat sampai. 300 sama kan? Kurang nyaman. Larinya itu kurang nyaman. Kecuali mungkin orang-orang orang kulit putih mungkin senang. Senang naik peri lah. Peri santai. Datuk waktu kemarin waktu pas anaknya meninggal itu, peri santai peri. Mana tu dah naik peri mas, kok enak naik peri santai. Terus untuk Malaysia ni betul dah tutup bos ni. Dah itu cerita. Hah? Sudah ya, untuk kemasukannya. Oh, belum ada. Oh, dalam suratnya ada belum ditentukan dari pemerintah. Itu dari mana? Itu dari pemerintah kita. Belum. Dari kementerian itu, Kementerian Tenaga Kerja Malaysia. Tidak ada belum. Jadi untuk kemasukannya 31 Mei. Belum putus lagi itu. Oh, belum putus lagi. Apa sebab lambat kolim bisa dekat dalam ni? Bisa yang di timur itu tak lambat kalau yang di barat cepat lah. Cepat dia? Satu minggu dah. Itu sekarang sudah tak? Sekarang kan kota masih tutup. Penyelusan masih ditutup. Sejak bulan Maret dulu kan? Ya. Tahun lalu, satu tahun lebih belum dibuka lagi. Mudah-mudahan lah masa yang terdekat ni ya, dibuka oleh pemerintah Malaysia. Betul.
harap macam tu. Ada juga keluhan dari apa majikan-majikan ini kan. Tentang kelulusan kosan. Berat juga. Tak juga dari tapi ini kena ada dari lambatan pekerja dari Bangladesh itu yang jadi kasus. Kasusnya itu kasusnya berawal dari bank lah. Sudah ada kesepakatan dari pemerintah Malaysia ada bertemu sama pemerintah Malaysia. Mungkin salah lah kalau sudah dipercepatnya lah. Kelulusan maka timbul keluhan-keluhan dari apa majikan-majikan itu kan. Khususnya ke pelagangan lah yang melambatkan itu yang dari sektor lain bukan dari sektor pelagangan ke pelagangan tak terlibat kadang ya putih pekerja lah iya. Jadi banyak majikan yang berharap mungkin dalam masa tercepat lah. Kalau bisa Juni ke Julai ke belum tahu lagi kapan membukanya. Belum. Tapi sudah ada ini lah, ada perbincangan sudah ada dengan pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah. Jadi untuk permohonan daripada majikan tetap ya selalu ada ya. Oh ada. Cuma kelulusannya yang ya, belum. Permintaan dari majikan tak ada. Ada yang nanti ada yang sudah tamat kontrak yang mau pulang. Yang dulu masa COVID tak bisa pulang lah, banyak yang pulang sekarang. Jadi permintaan itu memang ada. Mula-mula lah dibuka dalam masa tak sampai 2025 perkiraan tak sampai tak sudah ada perbincangan itu sebab ni pekerja sudah banyak ya, sudah ribuan masih belum diproses yang sudah ada pasportnya kan sudah ada sekarang pun yang ada kalau ke Malaysia Timur dia kan lebih kurang tak mau itu ke Malaysia Timur ini ke Malaysia Timur tinggal kurang lebih Malaysia Timur boleh ya Malaysia Timur masih terbuka kalau Malaysia Timur baik Tuan, terima kasih ya, kita sudah wawancara ini Tuan Muhammad Iqbal. Terima kasih Tuan atas informasinya. Semoga PMI di dalam ini lancar terus. Sudah berapa lama di Lombok, Bos? Hah? Sudah berapa lama ke Lombok? Sudah 20 tahun. 20 tahun? Woi, mantap. 20 tahun. Sudah bahasa Lombok dah? Bisa bahasa Lombok? Ah, sedikit boleh lah. Sedikit. Kalau bilang arak kepang? Ya. Arak. Ah, ini sudah 20 tahun ini di Lombok nih. Tapi sudah. Belum merari. Mau merari sama dengan Lombok. Ini hati. Bebalu sama bebalu. Oh, dah tahu. Bebalu pun tahu duanya. Bebalu yang bebalung untung kita bolak-balik. Boleh. Udah. Bos tempat kita tahu lah. Oh, coba sebutkan dulu tempat-tempat yang bos sudah kunjungi dulu. Oh, ya, mau Potong, mau Bayan, mau Lombok Timur, mau Tembalun Bumbung semua yang rara. Berarti rumah di kedua. Gunung ke gunung kita sudah. Dan itu hampir semua jumpa bebalu. Ada bebalunya? Ya, jumpa TKI. Oh, empat TKI. Banyak dah TKI yang bos anu ya bantu di
ke Malaysia. Oh, kalau 20 ton sudah ratusan ribu. Ratusan ribu ya. Dari 2004 sudah. Itu semua syarikat apa saja yang bos masukkan dulu? Dulu semua, hampir semua. Sendati, Telga, Pekra, KLK, Redwing, Boston. Banyak, 20 tahun lama. Kerti, UP, Rizda, Aspect, semua kita sudah biasa membekalkan itu. Terus pekerja di Lombok ini bagaimana? Orang-orang Lombok bagus kerjakah di sana? Ya, okey lah. Sekarang okey lah agaknya. Kalau dulu agak, tapi sekarang agak. Dulu agak pagah. Mana senang itu orang Malaysia, orang Lombok ke atau lain negara? Orang Indonesia lah. Yalah, kalau untuk plantation ini memang Lombok lah yang ini. Yang okey. Lombok okey bosnya. Ada bikin hal sana ya macam Bangla. Ada juga yang nakal-nakal itu. Ada juga. Nah, ada juga yang nakal-nakal itu. Oh, ada. Tapi sikit lah. Sekedik-sekedik. Mau buat pasport dulu kan bisa, pasportnya bisa ditukar-tukar, sekarang tak bisa lagi kan. Ya, ya. Jadi dulu pulang dulu bisa tukar nama, tukar tanah rahim. Sekarang tak bisa lagi. Oh, online. Jadi sulitnya pasport itu. Serba online. Jadi ada juga yang mati-mati yang nakal-nakal juga ada, tapi agak kurang lah. Ah, kurang ya. Demo-demo pun tak ada lagi. Tak ada lagi ya, Pak Zain. Terus makanan yang di Lombok apa aja senangnya, kesukaannya? Hah? Makanan Lombok. Oh, banyak. Kalau mau makan ada taliwang, ada ikan bakar. Ikan bakar. Kelicing. Kelicing ada. Sate bagus. Gulai kambing. Boleh. Semua sudah. Kelicing berbalu gimana? Nasi Padang, nasi Padang bagaimana? Favorit ya? Nasi Padang. Dari malam pun makan nasi Padang. Padang. Kalau lagi Padang apanya senangnya? Sikil. Tapi yang rutin nak sur. Iya. Nah, itu kangkung enggak bawa lagi dari Lombok. Kadang-kadang ada juga. Kangkung di Malaysia enggak boleh. Kangkung di Lombok ini kan lembut. Oh, lebih enak di berbanding di Malaysia. Oh. Kenapa boleh macam tu? Macam mungkin di sini di apa? Di air tanamnya itu. Ya, di air. Ya, di air itu. Jadi mungkin kalau di Malaysia disalin banyak dari majikan pun menyukainya itu. Kampung Lombok. Oh, senang ya kampung. Lembut ya. Lembut. Sekarang enggak bawa lagi. Enggak bawa. Ada juga. Ada juga ya. Bahasa Lomboknya apa saja? Coba dulu. Biar dia anu nih sama teman-teman di Malaysia. Bahasa Lomboknya yang bos tahu apa saja? Ada itu. Sikit-sikit bolehlah. Sikit-sikit. Lari. Apa? Diarak kepeng. Kita bisa bertemu nih supaya teman-teman PMI tahu inilah dia Datuk Muhammad Iqbal yang sering bantu nih di PT Kijang dari dulu, dari tahun berapa bos? 2004. Dari 2004 sampai 2024. Masya Allah, 22 tahun. Mudah-mudahan tetap panjang umur bos, dan tolong nanti dibantu teman-teman di Lombok ada di Malaysia. Ini kunjungannya berapa hari di Lombok ini sekarang? Satu minggu. Baiklah teman-teman ini supaya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.